maaf ya bang, hubungan kita yang dulu nggak bisa Ratu lanjutin. Janji kita yang dulu terpaksa Ratu ingkari karena Ratu udah terlanjur sakit jalan ini semua. Tersakiti? Ya, begitulah perempuan. Ia hanya ingat ketika ia tersakiti, tetapi ia lupa ketika ia menyakiti orang lain. Kapan Ratu nyakitin abang? Gak pernah ya, abang yang egois. Maafkan aku setulus hatimu, kepergian diriku itu bukan keinginanku. Ratu! Ya? Makasih udah ngontrak di hati abang, tapi jangan ambil kuncinya, karena nanti ada orang lain yang mau masuk. Dari orang tuamu. Bang. Ya? Yeah? Kayaknya aku berharap sama orang yang salah lah. Kok gitu? Iya. Kalau dia sayang sama aku, harusnya dia terima kekurangan aku tanpa harus nyuruh aku jadi orang lain. Terus alasan kemarin kalian putus itu? Bukan sih. Kami putus karena merasa kami tuh udah gak ada kecocokan lagi. Aku sadar mungkin dia tuh gak pantas buat aku. Mungkin bukan aku yang selama ini dia mau. Beb, kalau sayang tuh jangan terlalu sayang. Cinta juga jangan terlalu cinta. Berharap juga jangan terlalu berharap. Karena yang berlebihan itu nanti jatuhnya perih. Ini ingat ya satu kata-kata abang. Cinta tuh gak butuh alasan. Tapi cinta butuh balasan. Mancolanyo hati apa nak nikah toh? Iya bang. Suntuk kali ya bang nikah. Ayo. Dingin kali kamu malam nikah? Iya lumayan bang. Abang ini dulu, abang tutung dulu jaket nih, biar kau nggak masuk angin, iya. Kan? Coba rambut kau belum keramas berapa hari nih? Kurang 5 hari bang, kurang iya. Lebih. Bang baju abang nggak rapi loh. Udah abang aja yang pakai jaket, nah, Dewi pakai ini ya, biar abang rapi. Makasih ya sayang bun. Iya sama-sama. Kak. Iya bang. Kamu tahu nggak? Kamu itu terlalu cantik untuk dimiliki cowok sebagai dia. Bang, enggak ya? Betul itu. Iya, abang ini kayak badut lah. Nggak pernah serius, asik bercanda aja. Selalu. Mending kakak ikut sama kami aja. Ayo ikut kami. Ayo. Enak aja di cowok ganteng. Mau apa aja bisa. Sampai punya aku pun diembat. Aku bilang sama mama aku ya. Iya itu sama cewek badut itu. Wewe, aku bentar ya. Aku mau ke kamar mandi dulu. Oke. Okay. Kok nggak abang kejar cewek abang yang di sana? Yang tadi. Ya. Apalah daya aku yang nggak good looking dan aku malas ngemis. Makasih. Kakek kakek, manjat pohon togi. Cakep. Gak bisa kan? Carinya. Kenapa? Cowok aku selingkuh. Jadi Irma sedih. Karena aku sayang sama dia. Dia yang buat aku nyaman. Kalau diselingkuhin tuh jangan bodoh. Kamu jangan nangis, jangan sedih karena dia. Dia tuh gak layak dapat air mata kamu. Dia kehilangan orang yang setia, sedangkan kamu kehilangan orang yang gak setia. Ruginya di dia, bukan di kamu. Bangkit lagi, lanjutkan hidup. Bersyukur karena kamu lepas dari orang yang salah. Mancolanyo hati, apa nak nikah toh? Kurang ubah janji, sungguh ku tak nyangko. Ir, apa? Aku udah ganteng. Ganteng dari mana kalau ganteng?
kata atuk-atuk zaman dulu kan. Hmm. Kok jangan murung-murung. Murung lah aku nengok muka kayak gitu, cuma enggak murung. Cewek itu kalau senyum. Ha. Katanya enggak bisa kedip. Enggak juga, salah bilang. Cak, senyum. Ha. Bisa aku kan? Sengaja aja sih biar bisa ngelihat senyum manismu ya. Banyak kali cakap kau. Kadang suka bongak kau. Gitu kok. Iyalah. Memang kayak gitu kau. Pernah bagus kau, deh. Melah lapar aku, makan kita yuk. Tinggal dompet. Baik kau ya cakap kau. Pasti kayak gitu kau. Sejak makan tinggal dompet. Sering aku tinggal dompet ya. Memang iya itunya memang ibu kau. Dari dulu kayak gitu kau. Udah ya, makan ya, lapar kali aku. Ya, ya, ya. Naik apa? Aku nggak ada kendaraan. Udah lah, naik kendaraan aku aja. Udah yuk, laparkan aku. Udah yuk, yuk, yuk. Aman? Kacol. Ini siapa? Kak Keji. Huh? Wak kau, Kak Keji. Neng, 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 neng. Kak muncung kau aja. Terus maju kau. Mbak kau kok udah meraju. Yuk, 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 aman ya. Eh bro, kok kenapa? Jahat kali kawan aku, masa jalan sama yang baru dia? Oh, tadi kayak mana cerita? Udah, pijil lah dia. Eh, tunggu dulu, tunggu dulu. Kayaknya kau pakai jaket aku nih. Bang. Kau lepas nih, sama juga tas aku nih. Oh, udah kau pakai tas aku, jaket aku. Duh, 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 duh. Oh, gak mau terlalu kayak kena aku. Payo ujo darilah dulu ku ngajak jadi kau nak jadi ke urang kayo darilah dulu ku ngajak jadi kau nak jadi ke urang kayo. Apa ikut di sini? Kapan kau masak? Aman Kakak Eji. Mah, sampai kapan sih dengan hobi kamu? Tahu kan aku nggak suka. Lebih bagus kamu nyanyi. Kamu ada bakat di situ. Iya, aku tahu. Ini hanya hobi. Aku bakal ambil tema nyanyi. Tapi Bollywood ini rentan dengan adegan pelukan. Aku nggak rela kamu itu dipeluk sama cowok lain. Iya, ini hanya acting, Pak. Kamu kan kenal mereka. Ya, aku kenal, tapi aku nggak suka. Sekarang aku kasih pilihan. Kamu tuh lebih milih hobi kamu atau lebih milih aku? Jangan gitu, Pak. Baru silasiri. And action. Jihan doain ya semoga rezeki abang lancar supaya tahun depan abang bisa ke rumah taman Jihan pun ya abang bisa lebih. Ya abang, Jihan bakal doain. Cara telah coba. Gimana dengan mama papa Jihan? Insya Allah abang yakin bisa, karena abang udah bertekad. Yang penting kita tetap komitmen sama teman-teman dan tetap saling percaya. Ya, janji. Janji. Intinya kita saling percaya, saling yakin aja sama teman. Ya, janji. Bisa gak? Sucinya bintang permata. Malah bacot. Iya, tapi alasannya itu apa? Cobain aja ya bang. Tanya bintang karena orang tua juga gak suka dengan kita. Yang kedua, abang itu cuma kasih sayang. Malah bacot. Iya, tapi alasannya itu apa? Sudah poin aja ya, Pak. Arin nggak suka bahasa-bahasa. Yang pertama, orang tua Arin nggak suka dengan hubungan kita. Yang kedua, abang itu cuma sebagai ajak gabungan orang aja. Arin pacaran sama abang itu
perempuan itu banyak yang kejar Odin dan mereka itu mapan, gak kayak abang. Banyak? Tentara, polisi, dokter, banyak lo pokoknya. Ya, ada yang keempat. Yang keempat? Lucia aja. Kelapa kali. Ya lupa, 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 lupa. Mana Iskandar nih. Lupa, lupa. Gak apa lah, ada keren lah.